Uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MF Hatal, unggul dan inovatif. Sobat unggul, dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang jurusan K3, yang dimana pada kesempatan ini kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu Ketua Program Studi K3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Umiyah dan rekan-rekan dari tim media MFH. Sebelum itu kita akan uh, perkenalan dulu dengan ketua program studi k3. Uh, baik, uh, mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agar lebih uh, sampai dan uh, lebih tertuju uh, pembicaraan kita pada kesempatan ini mungkin uh, mohon izin bapak untuk perkenalan diri dulu dulu agar sahabatku -sobat yang ada di rumah bisa uh, tahu juga siapa sih sosok seorang ketua Prodi K3. Uh, baik terima kasih atas kesempatan kepada kami di Prodi K3 hadir di MFA Talk uh, perkenalkan saya Izzrian Syah saya kuliah S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lulus tahun 24, 2014 di program studi kesehatan masyarakat, peminatan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja. Uh, selepas dari lulus uh, di Universitas Ahmad Dalan, saya sempat bekerja di rumah sakit Sondosia di Bima. Setelah itu, saya uh, kembali bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Kemudian saya kembali lagi diminta bekerja di Puskesmas Sori Setelah di Puskesmas Sori saya pindah di Puskesmas Dompu Timur. Setelah itu, Alhamdulillah di tahun 2017, saya bergabung di salah satu program Kementerian Kesehatan untuk memperdayakan seluruh anak muda untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedalaman yaitu Nusantara Sehat. Nah setelah di Nusantara Sehat 2020, saya Alhamdulillah mendapatkan kesempatan meraih beasiswa dari Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan studi di UGM. Setelah studi di UGM, saya uh, bergabung di Politeknik Medika Farmasi Mataram sebagai dosen. Oke okay. okay, baik, uh, sahabat unggul semuanya kita sudah dengarkan uh, bagaimana dan siapa sosok dari uh, Ketua Program Studi K3 di MFH. Jadi mungkin Bapak saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih umum karena masih banyak sahabat unggul di luar sana mungkin yang belum mengetahui terkait dengan uh, Program Studi K3 ini. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya lontarkan itu Bapak apa sih uh, jurusan K3 ini? Oke, okay, uh, baik. Menariknya kalau kita berbicara tentang K3 khususnya di Nusa Tenggara Barat, ini menjadi jurusan yang hampir tidak semua orang tahu. Nah, K3 itu sesungguhnya adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, maka keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah segala kegiatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dengan dua upaya, yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu K3. Oke, baik. Sobat sobat semuanya, ini sangat menarik ya perbincangan pada kesempatan kali ini. Bukan saja kita akan mengetahui terkait dengan K3 di MFH, tapi juga akan kita akan kupas tuntas terkait dengan K3 di kampus-kampus uh, yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak, Uh, apakah di Nusa Tenggara Barat ini sudah ada kampus-kampus yang uh, ada program studi ketiganya? Oke okay, baik kalau kita berbicara spesifik ke K3 ya keselamatan dan kesehatan kerja kita di Politeknik menjadi satu-satunya Oke okay. berkaitan dengan K3 di Politeknik Medika Gaparma Nusa Tenggara Mataram. Oke okay. Baik uh, mungkin uh, dari Bapak Ketua Program Studi sendiri sudah sangat memahami dan mengetahui terkait dengan visi dan misi dari Program Studi ini dan mungkin bisa Bapak sendiri share kepada kami dan Sobat Unggul yang ada di di rumah terkait dengan visi dari K3 sendiri di Politeknik Medika dan Mataram ini. Uh, baik uh, setelah kami dikeluarkan SK untuk tim penyusun kurikulum uh, termasuk mm. menyusun visi misinya. Maka di prodi k3 kami menyusun visinya adalah unggul uh, di bidang k3 rumah sakit, kemudian mencetak kepemimpinan k3 yang berkarakter dan mampu menjadi pelopor di bidang health safety and environmental. Oke baik bapak menjadi satu-satunya jurusan k3 yang ada di Nusa Tenggara Barat itu mungkin uh, menjadi hal salah satu hal yang membuat Politeknik Medika Farmosa dan Mataram sendiri itu bangga terhadap jurusan baru yang mulai dicetus di tahun ini Bapak atau sudah ada sebelum-sebelumnya? Eh uh, untuk Prodi ketiga, kita di Politeknik Medika Farmasi dan Mataram ini uh, berdirinya sejak tahun 2022 namun karena ada beberapa kendala sehingga penerimaan masih baru pertama kali adalah di tahun ini. Dan alhamdulillah nilainya lagi bahwa di prodi ketiga eh, pertama kali menerima mahasiswa sudah melampaui target yang telah ditentukan. Jadi peminatnya cukup luar biasa meskipun ini adalah prodi baru, tetapi pendaftarnya sudah melebihi dari target yang target kami adalah 30 mahasiswa. Sekarang pendaftarannya sudah hampir 50 mahasiswa mendaftar. Ah, luar biasa sekali, Bapak. Ah, ya. Jadi prospek, prospeknya sama meningkat sekali. Ya, jadi. Eh... Berkaitan dengan hal tersebut menjadi satu-satunya program studi yang baru dicetus di politeknik Erika Farmusada Mataram itu mungkin dari ketua program studi k dia sendiri mungkin bapak sudah merencanakan terkait dengan kurikulum kurikulum yang akan dijalankan di, uh, nanti setelah mulai perkuliahan Jadi saya ingin tahu sedikit dan uh, mungkin sobat umur juga ingin mengetahui bagaimana konsep uh, kurikulum yang sudah dirancang sendiri oleh bapak terduga uh, Program studi ketinggian di MFI. Ini yang paling menarik uh, di prodi eh, keselamatan dan kesehatan kerja akan menjadi pembeda yang ada di politeknik. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami merancang kurikulum itu betul-betul menerapkan hak mahasiswa. Bagaimana cara kami untuk mengakomodir adanya hak mahasiswa dalam uh, perancangan kurikulum? Yaitu kami menerapkan konsep mereka belajar. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar itu kami menentukan ada istilah nah, dalam istilah kami ada polanya dua, 602. 602 pola 602 adalah 6 semester nanti dia akan belajar di kampus. Kemudian di semester 6 itu ada mata kuliah-mata kuliah yang memang dia diberikan kebebasan untuk memilih di mana. Contoh, Uh, salah, satu, salah satu mata kuliah yang ada di semester 6, semester 6 itu adalah latihan kebakaran lanjutan Nah ketika, ketika mata kuliah itu saya merasa bahwa di kampus politeknik tidak mencukupi nih untuk saya uh, belajar tentang latihan kebakaran Maka saya diperbolehkan untuk mengambil misalnya kalau mau ke Jogja silahkan ke Jogja Kalau mau ke Dinas keberaka, Kebakaran silahkan ke Dinas Kebakaran Jadi di semester 6 kami memberi kebebasan mereka akan belajar di mana dan dengan cara apa dengan ketentuan, bahwa setelah mereka berada di luar ada beberapa hard skill dan soft skill yang harus mereka kejar seperti itu jadi di semester menariknya lagi di semester 7 itu kami ada namanya istilahnya program internship program internship adalah full satu semester itu selama 19, 19 minggu jadi selama 19 minggu itu adik-adik mahasiswa nanti akan melaksanakan program internship nah program internship ini menariknya adalah karena kami mengakomodir kegiatan Merdeka Belajar, maka kami membagi menjadi dua pola. Karena kami unggulnya di bidang K3 rumah sakit, maka pola pertamanya adalah internshipnya terbimbing. Terbimbing artinya bahwa program internship ini untuk mendukung pencapaian fisik kami di unggul di K3 rumah sakit. Artinya, mahasiswa akan melakukan praktek di rumah sakit. Kemudian pola kedua, kami akan men mengadakan pola bahwa uh, internshipnya mandiri. Mandiri artinya bahwa mahasiswa diberikan kemerdekaan. Mereka mau ahli di bidang apa? Contoh misalnya, Prodi sudah menentukan bahwa lulusannya akan ahli di K3 rumah sakit. Tetapi di program internship ini, kami tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada mereka yang ahli di K3 tambang, akan ada mereka yang ahli di K3 listrik, akan ada mereka yang ahli di K3 konstruksi, dan seterusnya. Jadi di semester 7, ketika mereka menganggap bahwa Uh, ketika saya unggul di kategori rumah sakit tidak menarik bagi saya, maka mereka akan memilih program internship mandiri. Artinya mereka bisa pilih uh, magang di PLN, bisa magang di Pertamina, bisa magang di Tambang Emas, dan seterusnya selama minimal 19 minggu. Oke, okay. sangat luar biasa sekali ya. Banyak sekali keunggulan-keunggulan uh, yang -keunggulan dimiliki oleh uh, program studi cat dia ini. Dan yang menjadi satu-satunya di Politeknik Medika Farma Besar dan Mataram. Tuh. Jadi, terkait kita sudah berbincang apa saja keunggulan yang ada di program studi ini, bapak mungkin uh, bisa uh, memberikan pengarahan sedikit terkait dengan program studi ini dia akan mendapatkan gelar yang bagaimana? Oke okay, uh, baik uh, kalau secara gelar akademik ya yeah. maka dia akan mendapatkan gelar, gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja STRKKK STRK 3 Tetapi karena memang kami basis apa namanya menerapkan kurikulum Merdeka belajar di semester 8 juga saya, saya lupa menyampaikan bahwa di semester 8 juga kami ada namanya program uh, studi independen. Nah studi independen itu adalah mereka akan memilih untuk mem mendapatkan sertifikasi ahlinya di bidang LSP atau di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ketika mereka keluar maka ketika mereka mendapatkan sertifikasi maka mereka akan mendapatkan gelar non akademik. Nah. Ketika mereka misalnya saya akan menjadi ahli, apa namanya mendapatkan sertifikasi ahli di manajemen risiko, mereka akan mendapatkan gelar non-akademiknya di manajemen risiko. Misalnya kalau saya mau misalnya di K3 migas, maka mereka akan fokus di K3 migas. Jadi selain gelar akademik yang S3K3, maka mereka juga akan mendapatkan gelar non-akademik berdasarkan sertifikasi yang mereka dapatkan di semester 8. Jadi selain di semester 8, selain mereka berurusan dengan KTI, mereka juga diberikan kebebasan untuk mendapatkan sertifikasinya di luar. Itu sudah include dalam biaya yang ada di kampus. Jadi mereka tidak memikir lagi biaya, tetapi kampus sudah mengkonsepkan itu semua. Sehingga keluarnya bukan cuma ijazah, tetapi ada sertifikasi ahlinya. Jadi perbincangan ini semakin seru ya loh, Pak ya. Jadi terkait dengan uh, bukan hanya mendapat sertifikat akademik, tapi juga mendapatkan sertifikat tahun akademiknya. Jadi benefitnya sudah ngikut dua Betul. Betul. Jadi luar biasa sekali program studi K3 ini. Jadi uh, terkait dengan hal tersebut, Bapak sudah mendapatkan gelap dan sudah uh, kuliah K3. Jadi apa benefit lain terkait dengan prospek kerja apa yang akan bisa dilakukan oleh tamatan-tamatan atau lulusan-lulusan K3 ini nanti? yang bisa memberikan mereka menitik yang lebih dari dari yang kami Eh, uh, Yang paling menarik dari ketiga adalah dia lulusannya dibutuhkan di semua sektor. Artinya apa? Bahwa di mana ada pekerja, maka di situ wajib ada tenaga ketiga. Di rumah sakit ada ada pekerja, maka di rumah sakit harus ada K3. Dan K3 di rumah sakit menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi juga. Artinya singkatnya bahwa kalau kita berbicara tentang proses pekerja, kita tahu bahwa dia bisa di PU, bisa dia bisa di Kemenkes, dia dia bisa di Puskesmas, bisa di Dinas Tenaga Kerja, bisa di Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bisa di Tambang Emas, bisa di PLN, banyak sekali artinya, uh, singkatnya bahwa di mana ada orang yang bekerja, maka di situ wajib ada tenaga ketiga. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau di situ tidak ada tenaga ketiga, maka dia sudah melanggar undang-undang. Maka kalau sudah diaudit ketahuan oleh negara maka perusahaan itu akan mendapatkan hukuman. Jadi harus ada harus ada tenaga K3. Betul. Perusahaan tersebut. Ya, jadi berbicara kita sudah bergincam-gincam terlalu jauh terkait dengan K3 ini. saya lebih menanyakan terkait dengan K3 di Politeknik Medika Farma Usada Mataram. Terkait dengan benefit yang sudah sangat banyak sekali, itu juga perlu teman-teman yang akan masuk di K3 ini memikirkan terkait dengan biaya kuliah yang harus eh, dibayarkan nantinya ketika sedang menjalani perkuliahan k pak. di Jadi segini saya bertanyakan kepada Bapak sendiri terkait dengan eh, selaku dosen eh, atau ketua program studi K3. Jadi eh, biaya kuliah yang eh, sudah dicantumkan di bawah Negeri Mataram kira-kira berapa agar Sobat Unggul juga bisa mempertimbangkan selain mereka mendapatkan benefit yang sangat banyak mereka juga bisa mempersiapkan untuk ke depannya bagaimana. Uh, betul. Uh, menariknya adalah kalau kita berbicara tentang vokasi, jadi kami di kurikulum K3 itu mengatur sistemnya adalah 60% praktek, kemudian 40% teori. Menariknya adalah di praktikum kami adalah praktikum berbasis sertifikat. seluruh praktikumnya mendapatkan sertifikat. Dan menariknya lagi adalah meskipun dia sudah include dengan sertifikat banyak sekali sertifikatnya, tetapi biayanya sama dengan Prodi lain. Tetapi kami di Prodi memastikan bahwa seluruh kegiatan praktiknya mereka mendapatkan sertifikat. Misalnya praktek hiperekst, kemudian praktek uh, penanganan kebakaran, kemudian praktek misalnya uh, apa namanya audit kriteria rumah sakit, kemudian praktek misalnya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja itu dipastikan bahwa segala kegiatan mereka mendapatkan sertifikat sehingga ketika mereka lulus maka ketika mereka melamar pekerjaan CV-nya sudah kaya sekali dengan kegiatan-kegiatan itu. Itu yang kami siapkan. Ya, jadi Nah, lupa, mohon uh, yang pembedanya adalah karena kami di semester 7 dan semester 8 ada uh, program internship 19 minggu dan studi independen bersertifikasi, maka ada perbedaan biaya. Sehingga di semester 7 nanti ada akan ada peningkatan biaya dan 3,7 yang awalnya 3,7 menjadi 7 juta. Tetapi sudah include dengan mereka akan magang selama 19 minggu. Kemudian uh, mereka juga akan mendapatkan sertifikasi dan lain-lainnya. Sehingga harapannya ketika mereka lulus dari MFA, mereka tidak lagi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika mereka di mana tempat mereka maga, mereka bisa langsung menjual dirinya di situ. Seperti itu. Iya. Yeah. Baik, uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah saya lontarkan tadi sudah sangat cukup meyakinkan uh, Sobat Unggul di luar sana yang masih bingung dan masih bimbang harus pilih program studi apa. Jadi mungkin ada untuk mengakhiri uh, pertemuan kita di segmen kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman Sobat Unggul yang di luar sana yang masih bingung dan bingung kira kira saya harus kuliah di mana dan saya harus memilih jurusan apa? Uh, baik itu uh, menjadi tantangan kami yang cukup menarik di prodi ketiga. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena rata-rata orang di NTB tahunya adalah jurusan tata medis, tahunya jurusan keperawatan, kebidanan dan dan, seterus dan seterusnya. Sehingga ketika kami berbicara tentang K3, mereka akan merespon apa sih itu K3 yang jadi itu yang yang cukup cukup uh, membuat kami tertantang. Sehingga memang kami bisa memastikan bahwa ketika adik-adik akan kuliah di K3, maka kami pastikan bahwa tidak ada jurusan yang lebih siap kerja kecuali jurusan K3. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena semua kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam kurikulum K3 bukan sekedar untuk uh, menguatkan konsep teoritisnya tetapi kami juga untuk menajakkan bagaimana kompetensi skill mereka sehingga memang uh, salah satu yang jadi profil lulusan kami di k3 adalah betul-betul yang kami singkat dengan istilah berkarakter. Saya juga lupa menceritakan bahwa ada alasan yang paling utama kenapa kami memilih visi setel, uh, seperti yang kami sebutkan tadi. Yang pertama adalah kenapa kami sebut bahwa kami harus unggul di k3 rumah sakit. Uh, hasil benchmarking kami dengan berbagai universitas kami mendapatkan bahwa di Politeknik Medika Farma Usada Mataram menjadi satu-satunya prodi K3 di Indonesia dan setara yang, yang berbicara unggul di bidang k rumah sakit. Itu dari segi benchmarkingnya. Kemudian di sisi lain, kalau kita berbicara tentang statistik, data kecelakaan kerja itu justru lebih tinggi di rumah sakit dibandingkan dengan industri lain. Itu kenapa kami memilih k rumah sakit. Kemudian di sisi lain, kalau kita membandingkan kalau kita ke tambang emas, tidak sembarang orang bisa masuk di sana. Tetapi kalau kita ke rumah sakit, semua orang bisa masuk. Sehingga potensi resiko, potensi bahaya, potensi kecelakaan kerja, potensi infeksi nosokomialnya lebih tinggi di rumah sakit. Sehingga betul-betul kami akan berbicara unggul di rumah sakit. Dan bagaimana kami mencapai unggul di bidang rumah sakit? Ada 32 SKS yang kami siapkan yang khusus berbicara tentang unggul di bidang ketiga rumah sakit. Kemudian kenapa kami berbicara tentang kepemimpinan yang berkarakter? Kita tahu bahwa hari ini banyak mahasiswa kita yang kehilangan karakternya. Banyak mahasiswa yang kehilangan adab, etika, dan seterusnya. Sehingga betul-betul K3 akan fokus bagaimana mereka mampu menanamkan dan menumbuhkan karakter itu. Sehingga betul-betul ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi disiplin, mereka berintegritas, mereka jujur, dan mereka selalu berani menegakkan apa yang harus mereka tegakkan. Dan yang terakhir kenapa kami pilih eh, pelopor? Kita tahu bahwa masyarakat di NTB khususnya banyak yang belum tahu tentang K3, terutama kegiatan K3 di sektor informal. Misalnya kalau ada misalnya pembuatan genteng, pembuatan eh, batu bata dan seterusnya, mereka kemudian las dan seterusnya mereka nggak tahu tentang K3 sehingga harapannya K3 Politeknik Medika Farmasi ini akan menjadi pelopor bagaimana sektor-sektor informal itu mampu menerapkan konsep ketiga. Sehingga, terakhir, sebelum kami tutup, kami meyakinkan bahwa, ayo kuliah di Prodi 3 saya meyakinkan bahwa Prodi Ketiga menjadi satu-satunya prodi yang akan menyiapkan sekalian lebih siap kerja dibandingkan prodi manapun yang ada di NTB. Itu saja. Oke, okay, baik. Uh, itulah, sobat UUL, uh, di mana kita sudah mendengarkan beberapa. Uh, penjelasan dan pengarahan yang sangat luar biasa sekali dari Ketua Program Studi K3 langsung di Politeknik Medika Parmausada Mataram. Jadi jangan nunggu uh, kapan lagi, sekarang waktunya kita akan mencetus perubahan, di mana kita akan mencetus perubahan dengan men, dengan masuk di Program Studi K3 di Politeknik Medika Parmausada Mataram, khusus di Nusa Tenggara Barat. Jadi teman-teman semua dan selamat yang yang ada di rumah bisa. Uh, dimanai dan diterima kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua Program Studi K3 tadi, bahwa Program Studi K3 hanya ada satu-satunya di uh, Politeknik Medika Farma Usada Mataram di Nusa Tenggara Barat ini. Jadi, jangan tunggu kapan lagi, tetap semangat, awal semuanya, mari bergabung bersama Program Studi K3 di Politeknik Medika Farma Usada Mataram. Terima kasih, mungkin itu saja uh, pada pertemuan kali ini. Saya Siti Umia, Mohon undur diri dan PIN kameramen serta PIN media MFH mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.